Ya, selamat sore Bapak Mama, Kakak Ade semua. Sekarang sedang bersama dengan teknisi Bapak Damianus Wadan, teknisi pemasangan instalasi air untuk kita pasang ke BioSpring Energy Water. Tetapi kita akan jaringan ini akan masuk melalui ini prafilter. Nanti akan kita pasang di sini sebelum kita masuk ke BioSpring Energy Water. Sedang jaringan kita akan ambil dari tower air, lalu tandem di atas tingkat, lalu dia akan turun ke sini untuk mensuplai ke semua kamar mandi dan juga kepentingan rumah tangga, tapi juga kita ambil bagian untuk pemasangan BioSpring ini. Dan ini Bapak Damianus Wadan sedang mempersiapkan untuk pemasangan final jaringan BioSpring yang nanti akan kita gunakan untuk konsumsi keluarga juga dan juga untuk membantu sesama. BioSpring Energy Water ini produk kesehatan berteknologi nano. Dia kita sambung langsung dari keran tanpa listrik, tanpa baterai. Dia cuma kita sambung langsung saja. Apalagi kalau melalui prafilter ini. Ini sebelum dia masuk ke BioSpring, saya akan ambilkan produk ini, BioSpring ini. Jadi alat ini akan kita sambung dalam melalui instalasi yang sedang disiapkan oleh Bapak dan Wadan ini. Jadi produk ini akan kita pasang. Kita akan tempatkan sekitar ini atau di atas meja. Ini buka plastik. Ini produk ini. Ini untuk yang kedua kali kita pasang di NTT. Yang pertama kali kita di Bapak Damianus Wadan, rumah Bapak Damianus Wadan, itu bulan kemarin. Dan itu sudah melayani keluarga dan juga untuk membantu sesama. Jadi produk ini begitu modern karena dia terdiri dari 6 saringan. Jadi setelah ada saringan yang besar ini, prafilter ini, dia akan masuk ke BioSpring ini. Dan BioSpring sendiri itu punya 6 saringan. Jadi ada saringan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Produk ini mempunyai manfaatnya sangat luar biasa. Jadi setelah air masuk di sini, dia akan keluar melalui 6 filter air ini. Dan outputnya itu sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Itu detoksifikasi, membangun energi bagi tenaga, bagi manusia. Detoksifikasi itu dia seluruh racun di dalam tubuh dia akan keluarkan. Bahkan juga asam urat, kolesterol, lambung, kanker, tumor, semua dia akan membantu membersihkan. Sekaligus membangun yang fungsi berikutnya itu adalah meregenerasi sel. Jadi sel-sel yang rusak kayak luka-luka lambung, luka diabetes, luka kanker dan semua, itu dia meregenerasi kembali sel-selnya. Membangun kembali, menumbuhkan kembali seperti itu. Lalu detoksifikasi tadi itu dia memperlancar juga, memanfaatnya itu memperlancar peredaran darah. Jadi ada penyumbatan-penyumbatan karena plak-plak lemak jahat
itu dia getaran far infrared-nya. Getaran far infrared-nya itu akan meluruhkan lemak-lemak jahat dan juga memperlancar peredaran darah. Jadi getaran itu ada penyumbatan di mana dia memperlancar. Seperti itu. Jadi asam urat. Kemarin-kemarin tidak bisa duduk. Nah, ini kita bisa duduk seperti itu dengan atau jongkok, selipat kaki. Nah, itu asam urat semua hilang. Jadi itu manfaat tadi. Jadi pertama itu menaikkan tenaga. Jadi kita lemah-lemah sudah dinaikkan tenaga kita. Yang kedua, dia meregenerasi, mendetoksifikasi. Ketiga, meregenerasi sel. Keempat, itu membangun imunitas tubuh. Jadi kita imun dari semua virus. Bahkan juga dari pengalaman beberapa pengguna, itu COVID pun juga menjadi kita imun. Tubuh kita imun dari COVID juga. Seperti itu. Lalu yang berikut itu dia membangun kecerdasan anak. Jadi anak-anak kalau minum air dari sini, itu membantu nutrisi, suplai nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi mengefektifkan sel-sel tubuh, membangkitkan sel-sel tubuh termasuk sel otak untuk meningkatkan kecerdasan dari anak. Lalu juga dia mengandung juga ion-ion negatif itu untuk menangkal radiasi-radiasi bebas. Jadi ada radiasi bebas yang masuk melalui makanan karena kimia yang bisa membuat menimbulkan kanker, tumor. Nah, itu dengan minum air ini yang mengandung ion-ion negatif itu dia bisa menghancurkan, dia bisa melemahkan dan dia bisa menghilangkan embrio-embrio tumbuhnya kanker seperti itu. Jadi ini luar biasa sekali. Kalau dulu itu Mitula itu hanya 4 filter. Sekarang BioSpring itu 5 filter. 6 filter. Jadi itu luar biasa sekali. Dan pemasaran di saya sebagai distributor di NTT, bahkan juga saya menjamah sampai ke Irian, Kalimantan, bahkan juga di Jakarta juga kemarin baru pulang. Juga semua rata-rata di Jakarta juga menggunakan BioSpring. Karena BioSpring sangat membantu warga Jakarta, terutama baru di kalangan elit-elit. Elit-elit ekonomi, Cikan China. Kemarin kebetulan ada teman saya punya jaringan itu. Dan juga dari jaringan Inkut untuk di semua provinsi juga. Ini ketua Inkut sendiri sudah ngambil dan di kantor Inkut pusat. Dan juga ada beberapa teman dari Puskut di NTB. Jatim sama provinsi lain Jambi itu juga ya, mereka juga pesan itu untuk kita melayani ini. Dan ini lama kelamaan menjadi terkenal dan kita mengharapkan bahwa ini kita akan membantu kesehatan masyarakat. Kita harap ini menjadi solusi bagi kesehatan masyarakat yang bingung mencari pengobatan-pengobatan alternatif. Karena ini hanya cuma minum air saja. Kita memang memerangi unsur-unsur kimia yang memicu kita dari berbagai dampak kesehatan manusia. Karena kita makanan itu sudah tercemar, minuman semua juga tercemar oleh zat-zat kimia. Udara pun sudah tercemar oleh zat kimia oleh karena asap kendaraan, debu dan semacamnya. Jadi itu saya kira ini BioSpring dan ini sedang kita lakukan ini untuk membangun jaringannya dan kita akan pemasangan, kita akan rencanakan untuk launching juga. Jadi kita akan undang teman-teman untuk ikut mengambil bagian, merasakan dari manfaat ini. Dan ini kita akan membuka ruang juga bagi masyarakat untuk bisa datang dan ambil air dari sini, tapi air yang penuh dengan kedasatan menolong kesehatan rumah tangganya. Saya kira itu untuk sementara dalam persiapan pemasangan jaringan pipa menuju ke BioSpring ini. Saya kira itu, selamat sore. Nanti kita ikutilah kegiatan lanjutnya.